Akhirnya sampai juga guys ya di tempat kerja saya. Ini adalah tempat kerja saya ya guys. Saya turun sebentar, saya mau pantskat. Semoga hari ini tidak lambat ya guys. Oke guys, ngam-ngam pukul 8 guys. Saya hari ini bangun lambat guys, semoga saja masih ada waktu ya guys sampai ke tempat kerjaan. Dan seperti biasa saya berangkat kerja dan pulang kerja ini ya guys ya, ditemani dengan si Butut ini guys. Ini meskipun jelek tapi sudah menemani saya dalam kurang lebih 5 tahun ini guys. Oke, semoga aja tidak lambat ya guys. Oke ya, bismillahirrahmanirrahim, saya akan jalan. Ini saya tinggalnya di rumah flat ya guys ya, di perumahan rumah flat. Dan untuk perjalanannya menuju tempat kerja saya kurang lebih dalam 10 menitan. Jadi saya memang benar-benar buru-buru banget, soalnya lambat bangun ya guys. Ini arah menuju Sri Austin ya guys ya. Kita dari Taman Setia Indah, kita menuju ke arah Sri Austin. Dan begini perjalanannya untuk hari Minggu, jalan sepi ya guys. Mungkin sobat semuanya yang berada di sekitar daerah ini mungkin sudah tahu ya, ini jalan dari Setia Indah menuju Sri Austin. Dan di depan ini adalah roundabout Sri Austin ya guys, roundabout Sri Austin. Oke, dan di roundabout ini saya belok kiri, ini sudah mengarah ke Datoon ya guys. Nah, kita jalan menuju Datoon. Ini suasana jalannya di pagi-pagi di hari Minggu ini sepi banget. Dan ada satu line kuning di sini guys, ini khusus untuk pengendara basikal ya guys ya. Nah, ini khusus untuk pengendara basikal, dia ada line sendiri ya guys ya di sini. Ini di Datoon ya guys, Sri Austin. Oh, dan ini perbatasannya guys, perbatasan antara Sri Austin dan Datoon. Oke, sekarang saya sudah masuk jalan Datoon ini guys. Ini kedai-kedai di sebelah kiri saya ini adalah kedai Datoon. Oke, dan di depan itu ada lampu merah ya, ada lampu merah. Saya ambil jalan pintas saja, soalnya biar cepet nyampe ke tempat kerjaan saya. Saya ambil kanan aja nih guys, ini kalau lurus ke Datoon ya guys ya. Oke, ini saya ambil kanan biar cepat. Kalau lurus tadi guys ya, kalau lurus itu kita pergi ke Aeon Mall ya, Jasco sana. Tapi biasanya saya ambil jalan pintas ini aja biar cepat ya. Oke, di itu banyak juga nih pekerja-pekerja kontrak ya guys, kontraktor. Ini banyak, ramai juga di pinggir jalan. Ini orang-orang kita juga, orang Indonesia yang dia kerja bangunan di sekitar sini ya guys. Pagi-pagi dia tempat tinggalnya mungkin jauh daripada tempat kerjanya. Ini guys. Ya, ini ada pertigaan, ke kiri bisa ke Datoon juga, ke Jasco juga bisa nih guys. Dan saya ke kanan ini ya guys ya, kita ambil ke kanan soalnya
tempat saya kerja itu di Selong Kempas ya guys. Oke, saya terus belok kanan, di depan ini ada jembatan guys, ada jembatan. Nah, ini ada jalan menuju jembatan, saya belok kiri. Nah, ini belok kiri guys, jalannya ada rusak ya guys ya. Halo, pelan-pelan, hati-hati. Oke, sebelah kanan saya ini ada bangunan, ini adalah bangunan ABB Wuhan, ABB ya guys, apa Setia Eco Business Park. Setia Eco Business Park ya guys ya, di bangunan sebelah kanan saya ini. Dan di sebelah kiri saya ini masih banyak sawit-sawit, perkebunan sawit ya guys. Nah, ini suasana pagi di Minggu, sepi di jalan ya guys, cukup sepi. Oke, saya belok kanan, itu ada jalannya di Pagar tadi, bisa akses menuju ke Jasko ya, Ion Mall. Saya ambil yang ke kanan ini, terus depan itu juga ada roundabout guys ya. Ini roundabout Setia Eco Business Park SPP ya. Nah, di sini ada roundabout. Ini kalau lurus di Setia Eco Business Park, saya ambil yang ke kiri guys ya. Saya ambil ke kiri terus lurus saja guys. Nih, ya kurang lebih perjalanan saya itu dalam 10 menit guys. Semoga aja sampai office nanti saya tidak lambat ya guys. Soalnya saya masuk kerja tuh jam 8 dan saya sampai rumah tadi 7.50, saya bangun tidur langsung gerak nih guys. Oke. Jalannya guys ya, kalau Minggu ramai orang cuti, orang pabrik ya guys. Oke, di ini ada lampu merah, ini kalau terus bisa ke Setia Tropika, saya ambil kiri ya guys. Ini tempat kerja saya ini ada di sebelah kiri saya, ini sudah memasuki di kawasan tempat saya kerja guys. Ini kalau lurus bisa ke Selong, bisa ke Eco Tropika ya guys, Setia Tropika sana, Impian Mas ya, dan masuk IW juga bisa terus saja. Oke, saya ke kanan ya guys. Nih Cowell ya guys, saya tempat kerja saya tuh di Cowell, dan di sini ada nih postcard ya guys, postcard entrennya masuk. Oke, dia langsung bukakan pintu karena dia sudah hafal, karena saya memang pekerja sini ya guys. Oke, ini sales gallery sebelah kiri saya, ini sales gallery Eco World SPP 1 Eco Business Park 1. Oke, ini kita ke kanan. Oke, di jalan pertama inilah tempat kerja saya guys. Nah, oke, dan di depan saya itu ada bangunan baru, ini memang kilang baru ya guys. Oke, alhamdulillah guys, akhirnya sampai juga saya di tempat kerjaan saya ya guys. Oke, saya akan turun sebentar dan saya akan panskat ya guys, karena saya gunakan panskat kerja. Ngam-ngam aja guys, ini pukul 8 saya cekrek dulu, dan ada lagi satu kita itu guna tanprint ya guys. Di sana ada banyak polis lagi berbaris, so saya mungkin panskat ambil dari dalam aja guys ya. Kita panskat di apa, kita tamprin tangan kita dari dalam office aja, sebab di sana ramai orang berbaris polis ya. Oke, mungkin inilah tempat kerja saya ya guys ya. Dari saya tuh buru-buru dari rumah ke tempat kerja saya tuh makan waktu dalam 10 menit. Alhamdulillah tidak lambat kerja, akhirnya sampai juga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.